Curug Cimayang. Curug Cimayang harus lewati pematang-pematang sawah. Ya, hati-hati jalannya. Perlu teman-teman ketahui bahwa Curug Cimayang ini terletak di Desa Cimayang, Kecamatan turun lagi Mahapeka Bandung nih, Win Bandung nih ya. Aduh, salam buat teman-teman Mahapeka Win Bandung. Saya angkatan 95 dakwah KPI. Oke guys, udah pada kemana tuh? Tadi katanya turun lagi. Kok ini naik lagi? Masya Allah, itu dia curugnya. Hah, itu dia curugnya.
kan. Kurangi tanggal lupa Pangelangan. Hah, kuburan dia aja. Satu luran nih lah. Pangelangan kan gini. Dia landai tapi panjang. Masih panjang kan undak kandap. Iya, cuma kelihatan dari ke orang bawah. Dia malah lewat dia orang. Hah? Lewat dia itu mah. Turun. Biar kadinya nginah. Kel. Hati-hati. Lihat gas. Air terjunnya. Kita belum ke bawahnya ini ya. Belum. Ke bawah airnya. Coba. Pengen lihat dulu. Aduh. Insya Allah. Kita harus naik ke batu besar ini dulu guys. Oh. Bismillah. Askel. Oh. Curug Cimayang guys, ketinggiannya diperkirakan mencapai 30 meter kurang lebih, 25 sampai 30 meter. Cepat, cepat ayo. Oke, okay, siap. Oke, okay, guys, kita setar mulai dari atas ya. Kita turun ke bawah, mapai cai. Oke, okay, ditemani sama Bang Eri sama Bang Herman. Sama Abang Tisna yang sudah turun duluan. Oke, doakan terus Jawa Remetot. Oh iya, jangan lupa bagi teman-teman yang belum sempat mengunjungi Curug Cimayang. Nih, ini Curug Cimayang. Mempunyai keindahan yang eksotis dengan ketinggian 25 sampai 30 meter. Dan curug ini berada di Desa Cimayang, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tidak kalah menarik dengan air terjun yang lainnya. Nah, selain itu di sekitar sini juga dekat dengan Kecamatan Bojongmanik ada Kecamatan Cirinten. Di situ juga ada curug Pangelangan ya, Kang ya. Curug Pangelangan. Jadi ternyata di wilayah Kabupaten Lebak ini memang sangat kaya dengan wisata-wisata. Bagaimana penampakannya? Ini masih hutan belantara, guys. Bismillah. Masih terus ke bawah. Oh. Nah.
Allah. Subhanallah. Tidak ada satupun kekuasaan makhlukmu yang sanggup menandingi betapa artistiknya penciptaanmu. Ya Allah. Masya Allah. Patutlah kita bersyukur hidup di Indonesia, kan? Yang dianugerahi berbagai macam keindahan, berbagai macam potensi, potensi alam yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mensyukurinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap di Jawa Ramadhan, ikuti terus perjalanan kami. Jawa Ramadhan, hajar terus.